Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT dalam upaya pemenuhan bantuan dan pemulihan kondisi para penyintas atau korban tindak pidana terorisme. Bantuan tersebut antara lain bantuan medis, rehabilitasi sosial, bantuan pendidikan bagi anak korban, dan modal usaha untuk korban atau keluarga yang ditinggalkan. Saya rasakan di kita ini, di PNPROV, seluruh kegiatan kita itu adalah dalam rangka melayani masyarakat. Nanti tinggal dikelompokkan saja. Sebenarnya dari BNPT pun sudah ada yang ditangani ya. Sudah dicukupi oleh BNPT, tetapi masih ada juga yang belum gitu.